Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini nantinya bermanfaat untuk para siswa karena aplikasi ini berfungsi seperti ujian berbasis komputer. Nah, jadi nanti aplikasi ini kita jalankan di komputer siswa sendiri, bisa dibawa pulang juga ke rumah masing-masing dan dioperasikan di rumah masing-masing, yang mana aplikasi ini persis walaupun tidak sama tapi persis seperti ujian berbasis komputer ataupun UNBK ya. Jadi untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, share serta komen pada video ini. Semoga channel ini bermanfaat dan berkembang. Oke, jadi kita langsung masuk kepada pembahasan, yaitu sebuah aplikasi yang mana aplikasi bekerja seperti tampilan pada login siswa pada ujian berbasis komputer. Nah, jadi ini sebuah aplikasi. Jadi cara kerjanya ya, klik pada logo Tutbury Handayani ini aplikasi ya, klik, double klik, jalankan. Ditunggu. Nah, masuk kepada tampilan login. Ya, jadi untuk tampilan login untuk username-nya adalah siswa garis penghubung 01 ya, menggunakan huruf kecil, lalu passwordnya 123456 bintang ya, lalu login. Nah, kemudian masukkan pada bagian token ya. Jadi untuk token pada aplikasi ini, yaitu tokennya simulasi dengan menggunakan huruf besar ya. Kemudian klik mulai. Lalu klik mulai ulang. Tunggu loading. Sampai masuk kepada soal. Oke. Nah, masuk kepada soal. Nah, jadi tampilan soal ujian berbasis komputer kira-kira hampir mirip-mirip lah seperti ini ya, yang mana di sini adalah soal, kemudian di sini ada pilihan jawaban. Nah, jadi untuk cara menjawab, jadi bisa langsung dengan klik jawaban pilihan A, pilihan B, ataupun seterusnya. Itu untuk cara menjawab. Nah, untuk melanjut ke soal berikutnya ya, ini sekarang soal nomor 1, lanjut ke berikutnya, klik soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Seperti ini soalnya. Kemudian cara menjawabnya juga sama ya, dengan klik pilihan A, B, C, D, ataupun E. Kemudian lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah,
Jadi di sini ada daftar soal. Daftar soal di sini ditampilkan, soal ada 50 ya. Jadi kalau mau masuk ke soal nomor yang lain bisa juga langsung klik nomor soal di sini. Semisal kita masuk ke soal nomor 25, klik di nomor 25 ini. Nah, maka kita masuk ke soal nomor 25. Jadi pada nanti saat ujian berbasis komputer lainnya pun mirip-mirip seperti ini, ya, mirip-mirip. Tidak sama, memang tidak sama bentuknya, tapi mirip-mirip lah, mirip-mirip seperti ini, ya. Dan di sini juga ada waktu, ya, durasi daripada simulasi tes ini. Ya, di sini ada. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini jawaban. Tunggu di loading. Lanjut lagi. Pilih lagi. Lanjut lagi. Nah, pilih lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini bagi adik-adik ya yang sedang ingin menghadapi ujian akhir berbasis komputer. Jadi aplikasi ini bisa melatih kebiasaan adik-adik di rumah untuk membiasakan diri cara menjawab soal ujian berbasis komputer. Jadi nanti sehingga adik-adik ini nanti tidak lagi memikirkan bagaimana cara menjawab ya, tidak lagi canggung untuk menghadapi ujian berbasis komputer ya. Jadi tinggal memikirkan apa isi jawaban daripada soal. Jadi untuk caranya ini bisa dilakukan latihan di rumah ataupun juga dilakukan di sekolah ya, bagi sekolah yang menyediakan fasilitas untuk latihan-latihan ujian ya, untuk melatih kebiasaan bisa digunakan aplikasi ini. Nah, selanjut untuk menyelesaikan tes ya, untuk menyelesaikan tes masuk ke soal nomor terakhir ya, nomor 50. Kemudian di sini ada selesai. Ya. Jadi pada saat ujian ya, pada saat ujian ataupun pada saat tes-tes yang lain. Jadi sebisa mungkin adik-adik tidak memilih ragu-ragu di sini ya. Tidak memilih ragu-ragu. Kalau memang tidak tahu jawabannya, mending dikosongkan aja. Ya, karena ragu-ragu ini menghalangi kita nantinya untuk menyelesaikan sebuah tes. Tes ujian berbasis komputer. Sekarang kita masuk soal nomor terakhir, nomor 50. Untuk menyelesaikan tes, klik selesai, lalu checklist ya. Kalau ada tampilan seperti ini, di checklist, lalu klik selesai. Nah, muncul benar salah dari sebuah tes yang telah dikerjakan. Lalu log out. Nah, kembali lagi ke halaman tampilan login. Nah, meskipun nanti pada saat tes-tes yang lain ataupun pada saat pelaksanaan ujian nasional dia tidak mengeluarkan skor ya, namun tetap untuk cara menjawabnya itu mirip-mirip dengan aplikasi yang kita gunakan sekarang ini. Nah, jadi adik-adik bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk latihan-latihan cara menjawab di rumah ya, dan adik-adik juga bisa menggunakan aplikasi ini berulang-ulang ya, bisa berulang-ulang walaupun sudah selesai bisa digunakan lagi ya. Jadi untuk keluar dari tampilan CBT ini ya, tampilan login ini, cukup dengan pencet tombol pada di keyboard ya, yaitu tombol ALT dan tombol F4 ya, tombol ALT
dan tombol F4. Dipencet secara bersamaan, ya. Pencet tombol Alt dan tombol F4 secara bersamaan. Lalu keluar. Nah. Ya. Jadi jika adik-adik ingin menggunakan aplikasi ini, ya, itu dilarang untuk membuka aplikasi Google Chrome, ya, Google Chrome yang ini. Jadi kalau mau menjalankannya, aplikasi Google Chrome ini jangan dibuka, ya. Kalau ini nanti dibuka, nanti aplikasinya tidak bisa berjalan. Jadi aplikasi ini itu dijalankan secara offline, ya, tidak perlu menggunakan internet. Cukup komputer saja, aplikasi ini sudah bisa berjalan. Walaupun tidak menggunakan internet, tidak harus terhubung ke server, ya, karena ini hanya aplikasi untuk simulasi saja. Nah, jadi begitu cara kerjanya. Jadi untuk bagi adik-adik yang belum paham juga ataupun belum bisa menggunakan komputer, jadi ini cara penggunaannya mudah, ya. Jadi silahkan download, ya, download aplikasi ini pada link deskripsi di bawah video ini, ya. Nanti pada deskripsi video ini itu ada link, link itu tempat mendownload aplikasi yang kita jalankan tadi, ya. Setelah di download nanti filenya berbentuk seperti ini. Filenya berbentuk seperti ini. Nah, berbentuk seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah file WinRAR, ya. Jadi file ini harus kita ekstrak dulu. Silakan double klik di sini. Double klik. Lalu klik titik-titik ini, lalu klik extract to, ya, klik extract to, lalu klik OK. Ditunggu beberapa saat. Selesai. Klik gambar silang. Nah, maka akan muncul folder seperti ini, ya. Nah, folder inilah yang akan harus kita buka. Double klik. Lalu double klik lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, inilah dia aplikasinya. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaannya. Oke, terima kasih pada adik-adik, kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.